Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku pengen membuat es krim coklato stick. Bahan-bahan yang diperlukan: tusuk sate, ini yang bahan yang utama coklato stick. Ini ada 10 dan ada gunting. Ini guntingnya warna pink muda dan isinya kayak ada hijau-hijaunya dan susunya. Susunya 225. Ini kalian gini aja deh. Nih ya, nih belinya milka. Oke, langsung aja kita ke pembuatan. Yang pertama kita akan gunting dulu. Yang pertama kita akan runyai-runyai dulu. Ini tuh harus dirunyai-runyai dulu ya. Kalau enggak ntar dia nggak jadi nyatu gitu sama susunya. Nah, terus digini-giniin, digunting. Terus sekarang ini kan udah dihancur-hancurin dan digunting, sekarang kita taruh dulu di tempat ya. Duduk, terus hancurin. Nah, kita buka dulu ininya. Bukanya gini ya. Terus ini diginiin. Ini kalau dikebawahin tadi, kalau diginiin tadi dia akan ini ya. Ini jadi kita giniin dulu ke atas. Nah, ini. Kita gunting sedikit aja ya, karena kan bola coklatnya kecil. Aduh, dah. Ini ya teman-teman, udah aku gunting ujungnya nih. Lihatin. Dah. Kan susunya udah dibuka, coklatnya udah dihancur-hancurin. Jadi tuh kalau coklat terus langsung diisi takutnya jatuh terus kerdusnya basah. Jadi kita tunggu dulu ya. Cepat teman-teman, aku langsung gini-ginian aja. Maaf ya, soalnya ini kayak susah gitu. Udah. Ini yang udah dihancur-hancurin. Sudah. Sekarang kita giniin dulu. Gunting. Dah. Ada lagi. Lagi. Lagi deh. Sekarang aku udah hancur-hancurin, tinggal kasih susu terus kasih lidi deh. Kita mulai dari yang belakang dulu. Ya, maaf ya teman-teman, aku susah pakai susunya, jadi aku pakai teko aja. Sekarang aku tuang ya teman-teman.
Lanjut lagi ya teman-teman. Kita kasih lidi. Ini ya teman-teman hasilnya, semuanya sudah terisi dengan penuh. Sekarang tinggal dibekukan. Ayo kita bekukan. Teman-teman, coklatosnya udah beku. Ini udah malam juga. Lihat ya kan gak tumpah. Oke, langsung aja kita buka. Mantap sekali guys. Aduh. Oke. Aduh, susah banget sih bukanya. Ini ya teman-teman, ini ya teman-teman, coklatus ya yang tadi kita bukuin. Aku mau nyoba dulu. Enak. Dia tuh kayak kerasa susunya, kerasa yang kayak coklatusnya kayak lembek-lembek gitu. Terima kasih ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.